Abang Teguh pilih yang mana ya? Perawan atau janda ya? Yang penting masih sempit gitu ya. Mana aja yang penting sempit. Piton Teguh auto ngantuk. Iya. Oh, ngantuk. Anjir, lu ngetik aja gak jelas, anjir. Desa. Aduh, gua gak pandai desa, guys. Sama siapa? Sama Teguh. Enggak, gak mau. Teguh jahat. Ih, gua jahat apa? Teguh jahat. Enggak. Teguh jahat. Teguh jahat. Karena... Kenapa? Dia memilih untuk... Dan dia tuh mau ngambil semua cewek, guys. Iya dong, mana cukup satu aku. Gak cukup satu aku, iya dong. Dia mau ngambil si satu lagi itu. Dia mau kasih, dia mau ngambil gue. Lu kan gak sih, masa masa kayak gitu. Dia gak setia banget sama gue, jadi gue males. Males aja sama Babang Teguh. Babang Teguh mah begitu, capek gue. Tenang, dia tidak setia sama satu cewek. Dia nggak mau, maksudnya dia kayak kalau gue ya gue aja, kenapa sih harus sama yang lain? Kayak emang aku nggak cukup, nggak cukup, namanya sih gue cowok gitu ya. cowok ya. Ini kenapa nih, ini Patricia nih, temannya si Eunice, kenapa nih? Aku tidak iri, aku tidak iri dengki. Kenapa? Semua temanku sudah punya pawang, guys. Aku doang yang belum. Ya, aku siap jadi pawang kalian berdua, Edi. Kalau bisa dua, kenapa satu ya kan teman-teman ya kan beda sensasi setiap hari. Aduh, seneng banget hidup gua, anjir, anjir. Senangnya dalam mati. Kalau beristri dua, Edi. Canda guys, canda guys. Usahain kalau pasangan tuh cukup satu, istri satu ya. Menurut gua ya, ini menurut gua. Karena satu aja sudah sumber masalah, apalagi dua. Meninggal mudah kalian teman-teman ya. Cukup satu, tapi berkualitas teman-teman. Tapi kalau teman cem-ceman gitu ya, teman-teman dekat, teman tapi mesra, ya udah gak apa-apa banyakin. Selama tidak ada status ya, teman tapi mesra itu halal untuk banyak, oke? Okay?